What's up, it's me again, and welcome back. Oke, jadi di hari ini gue mau tutorial scream, how to scream. Dalam dasar-dasar mungkin vokal metal itu, atau deathcore, atau metalcore, atau post-hardcore pun ada dua tipe yang sering dipakai, yaitu scream sama growl. Kalau growl tuh setiap orang beda-beda keluarannya, dari power dia, tergantung kesukaan dia dengernya apa, pasti ada influence dari apa yang dia denger juga gitu. Sama dengan halnya scream. Nah, untuk melakukan scream atau growl ini, kita harus latihan, sebenarnya latihan buat mulut ya, kayak A, I, U, E, O, itu artikulasi itu penting. A, I, U, E, O gitu. Atau, dan biar nggak kegigit, misalkan kegigit gitu, atau nggak kesleo lidah lah gitu lah. Kalian bisa coba latihan dulu dengan pemanasan seperti A, I, U, E, O. Nah, kayak gitu. Dan untuk memulainya, scream tuh kalau orang-orang yang secara teoritis yang luaran tuh bilang dia temukan diafragma kamu dan antara perut sama dada. Nah, sama power kamu tuh di perut biasanya. Jadi awalnya tuh dari kalau bangun tidur biasanya setelah itu coba kamu combine, kamu satukan dengan suara kamu, suara vokal kamu yang nah, nanti hasilnya bisa jadi kayak gitu, dari nah, kayak gitu. Kalau growl tuh dari bentuk mulut yang O ya, itu powernya lebih, biasanya orang-orang power yang dikeluarkan untuk growl tuh lebih banyak daripada scream. Like MOOOOOY OO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 
katakanlah yang luar-luar kayak yang biasa pakai growl tuh, fokusnya witch ward, lupa namanya gua. Oke, jadi coba kita ulang lagi yang tadi ya. Dari O atau dari A kita mau coba scream dulu. Dari suara perut dari kalian tuh tahan suaranya, ditahan di antara perut sama dada, diafragma. Terus coba angkat sampai sampai kalian dikeluarkan power kalian di situ. Nah, so far kayak gitu, nanti keluarannya kayak gitu. Jadi dari awal tahan, menggeram, naik. Jadi di situ scream kalian keluar. Ah, itu prosesnya gitu ya, prosesnya dari mulai latihan senam mulut lah, katakanlah itu senam mulut, IUEO, terus biar nggak keseleo juga kalau kalian mengucapkan liriknya. Karena scream tuh si artikulasi lirik tuh harus benar terdengar. Dan setelah kalian lancar mempraktikkan itu, coba pakai lirik I will kill you, atau apa ya, biasanya lirik-lirik yang familiar, favorit kalian dengerin BMTH atau Chelsea Green, Lorna Shore mungkin lagi rame ya, atau kalian dengerin apalah itu, kalian bisa melakukannya sebenarnya. Jadi tidak dari latihan seperti latihan dasar seperti tadi, dan mungkin kalian setiap hari bisa mengulang ya, mungkin di kamar kalian atau di tempat yang tidak mengganggu orang-orang sekitar kalian gitu kan. Soalnya kadang ada yang komen gitu kan, wah, biasalah Indonesia gitu ya. And jangan lupa minum air mineral yang banyak, jangan lupa olahraga juga, karena itu akan membuat stamina yang dimana keluarannya power dari scream kalian. Nah, itu mungkin cukup sekian untuk konten how to scream pertama mungkin ya. Kalau kalian request ada lagi, nanti gue bikin. Segitu dulu, and see you guys. Gue sign out. Bye.